Gimana? Nah, aku mumpung lagi, sayang kita masih ada tamu spesial, Rafathar. Ini ada Om, pinter banget loh Om ini. Om ini lebih hebat dari papa. Pinter sekolahnya, sekarang jadi wagub. Ada Mas Emil Dardak dan juga Ibu Arumi. Hai. Ini kalau di Jawa Timur, ini kan Mas Emil ini kan pemimpin, wakil gubernur Jawa Timur. Nah, buat warga-warga millennials, netizen, kira-kira Jawa Timuran ada gebrakan apa nih dari Mas Emil? Ya, tadi kita ngobrol panjang ya. Ada kita cerita soal begitu sampai ke studionya Rans, kita kebayang bahwa memang betul yang namanya masa depan kita digital. Jadi mikir, oh kita punya program Millennial Job Center itu untuk melahirkan talent-talent yang bisa kerja di sektor digital tapi membantu pelaku usaha yang kecil, entrepreneur. Jadi gimana entrepreneur bisa jualan di era digital sekarang. Kalau dulu orang pikir, oh jualan keripik tinggal dititipin di rumah makan. Kalau sekarang dia perlu strategi digital. Terus kamu bikin apa di Kranazo waktu itu, kompetisi? 3D printing competition. Jadi buat para desainer-desainer yang ngerasa bisa desain produk, boleh uji bakatnya di situ. Nanti hadiahnya keren-keren semuanya. Nah, jadi nanti juga bisa aja. Ini kan Ibu Arumi kan ketua di Kranazo. Kranazo. Kalau misalnya ada barang-barang UMKM yang mau kita support, ada Toko Mama Gigi, ya kan sayang? Nah, iya dong. Pokoknya nanti kalau kita ke Jawa Timur, kita main ke tempatnya Mas Emil. Top. Thank you. Kalau sampai malam nih di sini. Ih, enggak apa-apa, justru kita malam mingguan santai. Hai. Halo. Top.